Di episode sebelumnya, Starla semakin merasa sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh Arya palsu. Starla benar-benar tidak menyangka Arya bisa memperlakukan dirinya sampai sekasar ini. Bahkan Starla merasa, di saat dirinya bersama Nico, Nico tidak pernah memperlakukan dirinya sampai sekasar ini. Meskipun Nico telah memperlakukan perselingkuhan di belakang dirinya, Nico masih tetap menghormati Starla. Dan karena hal ini, membuat hati Starla benar-benar merasa sakit atas apa yang telah terjadi di antara dirinya dengan Arya palsu. Orang yang ia bangga-banggakan selama ini ternyata lebih buruk dari Nico. Namun Starla benar-benar bingung mengapa sikap Arya berubah begitu cepat. Saat ini, Starla benar-benar sudah tidak mengenali sikap suaminya ini. Namun Starla berusaha untuk bisa tenang, untuk bisa menghadapi suaminya yang terasa asing di hidupnya ini. Dan apakah di episode malam ini Starla akan menyadari kalau laki-laki yang bersama dirinya ini bukanlah suami yang sangat dicintainya?